Hola teman-teman, kali ini aku ingin healing sebentar aja ke Hotel Acacia Anyer. Hotel ini terletak di Jalan Raya Karangbolong, kilometer 138. Pagi-pagi aku udah bangun nih guys, karena aku ingin mencari sinar matahari pagi yang menyehatkan badan kita. Deburan ombak sudah terdengar dari tempat ini. Rasanya aku tuh butuh banget yang namanya vitamin C. Ketemu lagi dengan laut, seger banget. Jadi guys, Hotel Acacia Anyer ini belakangnya pas banget ada pantainya. Jadi kita bisa punya akses langsung bermain di area pantai. Deburan ombak, langit yang cerah, dan juga pasir yang lembut mampu membuat kita melepaskan kepenatan sejenak. Jadi buat teman-teman yang ingin refreshing tidak jauh dari Jakarta, bisa langsung booking kamar di Hotel Acacia Anyer. Karena harga kamarnya cukup terjangkau, bersih, dan luas. Asik juga untuk kita foto-foto. Sekarang kita lanjut eksplor lagi yuk. Enaknya nih guys, kita bersantai di teraterai swimming pool. Jadi The Acacia Hotel Anyer ini memiliki fasilitas kolam renang yang harus kalian coba untuk bersantai ataupun berenang. Pagi ini cuaca sangat cerah. Jadi aku juga udah niat nih untuk cari es kelapa untuk menyegarkan badan ini. Ini dia foto-foto keseruan di sana. Cepet banget waktu berlalu. Saat ini sudah menunjukkan waktu pukul jam 12 siang. Tentunya perut kita berasa sudah kelaparan guys. Saatnya kita mau makan. Makanan di restoran ini cukup bervariasi. Dan rasanya enak. Di sini kita lihat nih, kebersihannya pun juga sangat terjamin. Dia juga pasang CCTV, dan kita lihat dapurnya sangat bersih ya. Oh ya, nama makannya adalah Rumah Makan Condong Rosso. Setelah makan siang, perut kita sudah kenyang. Saatnya kita kembali lagi ke Hotel Acacia Anyer. Sekarang kita mau lihat nih, pas kebetulan hari ini ada one day tour dari Club Grand Livina Car. Gak berasa hari sudah hampir sore. Sebentar lagi kita harus kembali ke Jakarta. Oh ya, aku belum kasih lihat tempat kamar yang aku tempatin. Yuk, cus kita ke sana. Tara, ini dia kamar yang aku tempatin. Nggak berantakan kan? Di sini kita lihat terdapat satu buah lemari, televisi,
dan juga kamar mandi yang bersih. Di luar dari kamar kita terdapat sofa untuk kita bisa berbincang-bincang. Baiklah teman-teman, sekian vlog aku di Hotel The Acacia Anyer. Sampai jumpa di vlog-vlog aku berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan tentu saja nyalakan loncengnya. Bye-bye.